review aktivitas dan situasi di Hong Kong guys. Ini MTR ya, Admirati. Di sini tuh banyak jurusan ya guys. Maksud aku banyak jurusan yang ke mana ya, Junwan, kemana-mana lah ya. Di sana juga ada jadi ini cabangnya gimana ya, ini banyak jurusan di sini bercabang gitu loh, jurusannya tuh ada yang ke timur, barat, utara, selatan kayak gitu, banyak jurusan ya. Dari sana, dari arah manapun ada. Jadi ini tempat pindah ya kereta ya, dari berbagai jurusan. Ini kalau aku nanti, nah seperti ini ya. Di sini ada yang jurusan, ada yang naik sama turun. Dari berbagai jurusan ya, ada Taiwan, Central, Kennedy Town, Junwan. Jadi ini tempatnya di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah untuk pindah kereta ya, seperti kayak gini. Nih. Ini yang jurusan mana ya? Junwan ya, Silau, Kennedy Town. So, aku mau ambil yang jurusan Junwan ya, merah ya. Line 1 ya, merah ya. Ini eskalator tertinggi nih guys. Biar kalian tahu situasi dan keadaan di Hong Kong itu seperti apa ya, kayak gini. Nah, aku udah di atas ya. Aku udah naik eskalator dari atas ini. Ke sana itu kan gitu. Nah, ini Junwan yang merah ini ya, ini aku. Sini. Jadi banyak jurusan ya, banyak line ya. Line 3, 4 kayak gitu. Harus naik ke atas ya, Taiwan sama Central. Gitu. Enggak ada yang jurusan ini. Nah, kayak gitu. Biru mana tuh biru? Cuma hijau ya. Itu ada yang banyak ke sini, yang dari sana pindah ke sini itu. Keretaku datang guys, naik kereta api, tutup. Siapa anda ikut? Oke. Di depan aku ada jalan merah, aduh ketutupan, pintu kita udah tutup.
banyak juga yang nggak pakai, tapi masih banyak kan yang pakai. Good. 出了，出了，看见。
Jadi ini situasi setelah exit ya, di atas seperti ini. Okay, thanks for watching my video. Dadah.